Hai guys, kembali lagi bersama saya, aku di rumah. Di sini saya akan mencoba event terbaru dari Green Fair Fire, yaitu gunting batu kertas. Yang mana mapnya itu ada di Bermuda dan ada muncul tadi hari ini, hari kemarin sih. Sekarang udah jam 1. Jadi saya akan mencoba event terbarunya. Oke, saya akan memulainya. Ada sisa. Kok sinyalnya nge-lag? Jangan lupa buka belum di close nih. Macam tai. Jadi di sini tuh kita berada di posisi batu. Kan batu bisa menang melawan gunting. Jadi kita bisa melihat posisi player yang menggunakan gunting gitu guys, ganti gitu. Nah, gimana cara mengganti pilihan kita? Cara menggantinya itu ketika kita mengecil, nah itu kita bisa menggantinya. Kita bisa mengganti pilihan kita. Oh, ada yang mau dibagi main. Ah, siapa? Anjir, ada yang. Saya pernah melakukan diamond ini kemarin guys. Belum beli pas masih nyicil, masih nabung, masih ngutang dulu nih. Akan mencoba event gunting batu kertas, apakah asik ataukah enggak? Mari kita coba. Ini kucing kok matanya nyolok bener. Minta dicolok itu. Kita dari mil aja guys dulu guys. Kita mencari atau mereview teman kita di sini aja. Oke guys, tandain kan di map udah ada. Kita turun. Gunting batu kertas. Jadi kalau batu kita bisa melihat posisi keberadaan gunting. Kalau gunting kita bisa melihat keberadaan si. Nah itu. Udah kelihatan guys. Saya ini menjadi kertas. Saya menjadi si gunting. Tuh si kertas kelihatan kan posisinya. Satu ada di. Nah dia nggak bisa lihat kita guys. Dia bisanya lihat posisi si. Lihat posisi si apa namanya, si batu. Dia bisanya lihat posisi batu. Kalau posisi si, aduh, anjir. Kayaknya kita bakal mati. Nice. Headshot. Nah ini apakah kita akan, kalau melihatnya enak guys, kita harus mencari keberadaan paling dekatnya aja nih. Tuh kan kita paling dekat di situ, jadi kita ambil ini. Nice. Tambah jauh anjir. Kok tambah jauh bapak? Nice, ada scar. Hiligan ini berfungsinya kalau menurut saya cuma berfungsi ketika itu guys, kita main nggak sendiri, nggak solo, kita main duo ataupun squad. Kok jauh bener di sana, di clock terdekat, clock ya. Tapi kita tetap bisa membunuh musuh selain musuh yang disarankan enggak guys, tenang aja. Jadi misal nih kita berada di seperti saya sekarang ada di kertas dan kita membunuh gunting bisa juga, namun tidak terlihat posisinya gitu aja guys. Tapi kalau di tengah jalan kita ketemu ya sah-sah saja untuk dibunuh kan gitu. Saya looting-looting gitu. Nice ya, dapat glove 3.
Helm udah punya. Face level 2. Nah, kita upgrade ke level 3. Jadi guys, tips juga nih kalau kita nemu toolbox, sebaiknya jangan langsung dipakai, guys. Kita tahu di sekitar toolbox ada face yang lebih tinggi. Jadi ketika kita menggunakan toolboxnya, face yang kita gunakan upgrade-nya akan lebih baik lah. Maksudkan apa yang saya katakan, harus maksud, kalau enggak saya tonjok. Nah, itu lagi wardo. Wah, dia ganti itu, guys. Apa dari tadi? Entahlah. Sepertinya dia ada di rumah ini. Jarak jauh, guys, kalau shotgun, guys. Tengok-tengok aja kalau enggak. Posisinya tuh bisa. Dia masih diem kok. Tengok di map. Dia masih diem. Gimana? Dia pakai shotgun, guys. Jadi kita harus jaga jarak, pintar-pintar jaga jarak kalau pakai SP mah. Soalnya kita cuma pakai SMG. Di mana? Mas. Di mana, Bang? Lu di mana, cuk? Anjir. Nice. Ih, mana situ? Mana? Loh, kok di sini? Wah, wow, jaraknya jauh banget, guys. Kita ganti aja. Nah, ada yang deket kan? Kalau saya nggak suka, guys, kalau AK kok dipakein peredam itu kurang greget. Aku tuh enaknya pakai apa aja lah, yang penting dia tuh itu. Nah, ada yang deket kan. Oke, karena untuk sementara kita main agak jauhan, guys.
posisi di mana. Terus kita tengok juga sisa si gunting, kita kan jadi batu, sisa gunting masih ada berapa. Kita tetap ngambil aja tuh, ada yang deket tuh. Oke, kita hanya kekurangan scope nih guys. Kalau ada yang tau scope bilang ya. Buruk. Kalau menurut saya sih, kita pakai SMG, perbanyak aja guys peluru SMG guys, ketimbang si AR. Karena untuk burst itu SMG banyak bener pokoknya peluru itu keluarnya. Jadi stok banyak-banyak. Macam tadi. Di mana dia? Tinggal 5 orang lagi. Nice. Tai. Ngendok guys dia kayak anjing. Gua mau loncat sebenarnya tadi, tapi kok Oke guys, kita lewat orang ini. Apakah dia akan ngendok? Tai benerin orang guys. Oke guys, jangan lupa like, share and subscribe untuk membangun channel ini guys. Karena setiap dukungan kalian semua sangat berarti buat saya dan mendukung saya untuk membuat video-video menarik lainnya. Oke guys, terima kasih dan see you next.